Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Kami di Bandung dan setiap kami ke Bandung tuh lupa pengen mengunjungi ini. Ini adalah bengkel Mercedes-Benz, bukan bengkel Mercedes-Benz. Bengkel yang biasa ngebangun mobil tua dan khususnya itu Mercedes-Benz. Ya, namanya Ritpad. Suka ikutan di acara-acara di IMX ada nggak ya? Ada kalau nggak salah mobilnya. Terus sama di acara Mercedes itu ada juga. Mobilnya tuh rapi sekali, kami penasaran sekali seperti apa cara ngebuatnya mobil-mobil ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Siapa ini? Siapa? Om Arthur, halo, apa kabar? Baik, apa kabar? Ini Om Arthur, halo. Bosnya bengkel ini. Ya, Om, boleh masuk, Om? Silakan. Suatu kehormatan ini akhirnya bisa nyampe sini juga lihat langsung. Ayo, mari. Itu ada BMW sama Subaru. Ya, ini pakaian hari-hari. Hari-hari. Kenapa hari-harinya nggak pakai Mercy? Kalau Mercy kan udah banyak tuh mobil. Udah banyak. Saya nggak usah beli, bisa nyobain. Oh, nyobain, ya, bener juga ya. Bener juga itu. Ada Subaru dengan stiker-stiker. Ini kurang stiker 555 itu loh. Iya, dikit ya, lagi. Nah, kalau stiker urusannya ya, ini. Kabar, Om? Baik. Iya, 555. Kalau saya 555-nya di plat nomor. Oh iya, benar. Tim Subaru. Ya, ini mobil yang di depan ini udah jadi nih? Ini yang sudah lebih dari 90%, jadi tinggal minor-minor terus kita kirim pulang. Minor-minor contohnya apa sih, Om? Dikit-dikit lah, setting-setting kecil-kecil gitu. Oke. Ini adalah Pagoda. Ini namanya Pagoda. Pagoda itu adalah SL ya. Ini full, Om, ini kayak gini restorasi full. Full restore. Full restore artinya full dari restore. Body. Betul. Pernak-perniknya, karet-karet kaca, betul. Sampai engine juga, betul. Engine juga. Coba kita lihat. Ini kayaknya mesin yang sama mesin kebo dua pintu sama. Kebo dua pintu sama ini sama nggak sama 280 SL sama Bullwing. Bullwing ya. Bullwing ini juga mesinnya yeah. 3600. Enggak. Ini kecilan. Ini kebetulan tipenya yang 230 jadi 2300. Oh, 2300. 2300. Penuh banget ya? Penuh banget. Ini apaan sih video itu? Kantong apa sih? Ini kantong air wiper. Ya, tapi ampun, ini yang pake... ini yang optional. Oh. Optional aksesoris ini rare ini. Cuk amat. Saya tuh nggak pernah ngelihat kap mesin Pagoda yang serapi ini sih, so far ya. Ini aslinya segede gini? Aslinya sebesar itu. Boosternya? Betul. Botolnya semua baru itu. Original semua. Oh, rapinya. Dan benar-benar penuh ya mesinnya. Iya. Itu reservoir radiator? Iya, betul. Untuk air radiator. Kosong bagian sana aja buat aki kali? Nah, enggak. Aki memang di sini, oh, tapi di pojok situ. Ini ada injectionnya. Injectionnya masih kayak Bosch pump gitu, Mas. Ini Digitronic. Ya, masih kayak Bosch pump. Pakai ini, pakai apa? Fuel disk. Sebelum. Sebelum fuel disk kayak gimana, sebelum sih? Fuel disk. Oh, gini. Kayak Bosch pump-nya diesel. Iya ya? Iya, kayak Bosch pump-nya diesel. Jadi nggak ada bagian berputar? Nggak ada. Dia ada cam aja di dalam. Keren. Interior? Interior baru, Mas. Interior baru semua ini? Ya. Dia tuh nggak kayak zaman sekarang ya, frameless zaman sekarang tuh begitu pintu dibuka turun dikit. Belum nyampe. Aduh, bagusnya. Silakan, Mas. Duduk juga ini, boleh, Mobi. Ini bukan kulit pura ini, Om. Iya. Jerman, Mas. Ini apa? Wolfsdorf? Leather Jerman itu. Tuh. Boleh dudukin, Om? Boleh. Bukan sepatu, Om? Nggak usah, nggak apa-apa. Naik aja. Udah ada karpetnya. Sebelah sana ditarik ke belakang. Iya. Persis tarikan sama kebo. Sama. Manual transmission. Naik aja, Mas, nggak apa-apa. Injek, nggak usah dibuka. Kotor. Nggak apa-apa. Duduk. Ada karpet-karetnya kok. Duduk. Untung udah kurus. Kalau masih gemuk susah. Wah, Pagoda. Pagoda ini dulu waktu kami pernah kepengen ngebangun, ya, itu bahan aja 1,5 miliar. Sekarang bahan berapa duit, Om? 4-5. Bahan. Ini tapi ini sama mirip kebo juga. Agak mirip, betul. Agak mirip tapi beda yang lebih kecil. Tahunnya agak beririsan ya. Beririsan benar. Setirnya sama dong, Om? Ya. Ini sama manual transmission 4 speed manual. Koplingnya boleh saya injek, Om? Boleh, bebas. Koplingnya
enteng sih sebenarnya. Enteng. Terus ini, aduh, instrumennya lengkap. Ini bagian ini lampu-lampu apa sih, Om? Indikator-indikator apa? Kayak rem tangan gitu-gitu ya, Om? Ada tulisannya di situ ya, kayak rem tangan, terus saya oli, kayak gitu-gitu. Terus oli, kayak gitu-gitu, Mas. Ini kan oli, ini kan bensin. Ya, betul. Nih. Terus kelistrikan. Tekanan standar oli. Sih. Standar. Temperatur air radiator. Tekanan ini yang jarum. Ini nih, indikator-indikator kayak rem tangan aki dan lain-lain ya. Betul, iya. Pun Becker Europa. Aslinya yang setir kanan memang handbrake di sebelah sana ya, Om? Selalu di sini. Setir kiri pun di situ? Di sini. Jadi mungkin dia sebenarnya dari setir kiri, tapi pada saat setir kanan dia nggak pindahin. Oh, konvertan tadinya kali ya. Betul. Lubang aslinya cuma dua kanan-kiri? Ya, dua kanan-kiri ini aja. Oh, bagusnya. Ini kulitnya juga bagusnya. Jerman masnya. Karpet juga full. Baru semua. Baru? Baru semua ini mobil. Termasuk dia punya kanvas. Dia punya kanvasnya juga baru, ganti baru. Ini baru, Mas. Setir baru ini? Baru itu, Mas. Pengen tahu rasanya kayak gimana baru? Oh, kayak gini rasanya. Ini setir gading ya? Setir gading. Gading terbuat dari gading beneran apa nama doang sih? Nah, ini bonit gitu, Mas. Terus dia kalau udah didiamin lama kan... Bautai kucing? Bautai kucing. Ini kalau udah kelamaan, bautai kucing. Literally. Literally. Bautai kucing. Yes. Coba, Om, kita keluar dulu, Om. Siap. Oh, bagus banget, Mas. Ngebangun ini dari nol banget nggak waktu itu mobilnya masuk? Akhirnya dari nol. Akhirnya dari nol. Tadinya ya. Nggak dari nol? Tadinya nggak. Cuman karena, biar ya. Karena apa namanya, ada ketemu bagian tertentu yang harus kita perbaiki, akhirnya kita perbaiki. Akhirnya dari nol. Abis berapa orangnya? Satu sih kena ya. Satu kena. Ya kalau harga mobil bahannya 4,5 sih ya oke lah ya. 4,5 surat kan tuh. Iya. 1 miliar kurang lebih. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun ngebangun mobil. Orangnya nggak nanyain terus gitu? Nggak. Orangnya nggak macam seperti itu. Nggak macam itu. Tapi ada customer yang seperti itu? Ya beda-beda orang ya. Beda-beda orang. Kalau kayak saya sih kayaknya nanya-nanya terus. Nggak masalah. Jadi sering kesininya. Jadi punya alasan nah, sampai, untuk ke Bandung. Sampai cara ngecat dop pun, yang ini deh. Kita sesuai orisinilnya, Mas. Nah, ini kalau kita lihat di sampingnya ini tidak tegas. Dia blur gitu. Iya, benar. Nah, kita bayangkan dulu kalau si pabrikan Mercedes ini, dia nggak akan ngecat sendiri, katakan begitu. Ya. Dia punya vendor. Ya. Pesanannya kan pasti banyak sekali ya. Ya. Nggak mungkin dia masking dong. Iya. Nah, jadi cara pengecatannya adalah ada tutupnya dulu, Mas, ini. Ini cuma tutup, spray. Makanya agak blur. Nggak tajam itu ya, tutupnya. Ini ada Mercy Mini, dua pintu. Langka sekali. Betul. Langka sekali. Tapi waktu itu hampir mau beli, Om. Saya Mini dua pintu. Surat. Surat. Waktu itu tahun 2003, 2013. 2013 atau 2014 gitu. Mintanya 350. Masih oke dong. Juta. Masih oke kondisi dong. Bahan. Masih oke. Tapi bahannya bahan jalan. Bukan bahan celan ya, Mas? Bukan bahan celan. Masih oke, warnanya merah gitu. Nggak diambil. Aduh, sayang. Bukan jodoh, Mas? Bukan jodoh. Emang berapa pasaran sekarang Mini 2 pintu? Kalau yang bagus benar udah lewat 1. tapi logis loh. Kalau saya waktu itu beli 350 juta bahan, terus saya bawa ke Om Arthur. Om Arthur, bangun Om, kayak gini, bagusin banget. Hampir ketemu satu juga kan? Hampir ketemu satu. Itu makanya. Ini bagus banget ya. Ini interior kita ganti baru, Mas. Ini dari, kita ngambil bahan aja, Mas, dari luar, Mas, meteran. Oke. Nah, itu press-pressan segala kita buat sendiri, Mas. Oh. Sesuai orisinilnya. Ini press-pressan bukan dijahit. Oh iya benar, di press ya, bukan dijahit ya, di antara ininya ya? Betul. Itu produk UMKM Bandung, Mas. Yang ngerjain ini? Iya. Luar biasa. Om, kok Dewa Aceh sih, Om? Dewa Aceh 280. Sama kayak mesinnya G-Class, Tiger. Oh iya benar ya? Nah ini kita engine ini kita bongkar full kemarin, piston ganti segala macam. Nah kalau mesin ini kondisi bagus, harus ada jangkriknya, Mas. Bener, harus ada ini. Kompresi. Suara jangkrik krik-krik nih, ya. Kedengeran nih.
waktu dulu saya emang bangun kebo itu nggak ada apa-apa suara jangkrik ya. Akhirnya mesinnya enak, nyetel karburator ya, mesinnya enak, kondisi nggak ada jangkrik. Oh, akhirnya. Enaknya di situ. Ya berarti salah. Nah, ini mas, kalau keluar dari kita ada kayak gini ya mas. Ini bikin? Oh, retouch ya. Ya, retouch tuh mas. RTCH 012, produk kita ke-12 nih. Tuh, begitu udah angkat dikit, mesinnya diem, adem. Ya. Jangkriknya ngurangin. Kompresor AC? Ya. Ini? Ya, ini bukan yang apa, yang... Bukan. Ini York bukan? Bukan, bukan. Udah yang dia lebih ringan jadi. Iya, kalau kompresor AC zaman dulu tuh masih pakai piston. Berat banget. Berat dan besar. Nah, kalau orang yang fanatik nggak mau kayak begini. Iya. Saya nggak terlalu peduli. Nggak terlalu peduli. Yang penting mesinnya jadi lebih irit. Betul, betul. Sama AC-nya dingin. Iya. Pengen loh. Mang, pengen, Mang. Banget loh. Hah? Deg-degan dari tadi. Ada Rolls Royce, ya ini kan Rolls Royce itu harus ada grillnya biar tahu itu Rolls Royce ya. Kalau ini udah tahu karena radiatornya bentuknya sama kayak grillnya ini. Ya. Tuh, ya kan. Bentuknya. Bentuknya persis sama grillnya. Tinggal dikasih Spirit of Ecstasy di atas. Jadi gede banget. Kayaknya udah tahu nih punya siapa. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Udah tahu. Ini kalau restorasi Rolls Royce gini, Om kan kayaknya kan keahliannya Mercedes sih kebanyakan. Tahu-tahu dikasih Rolls Royce gini atau mainan yang berbeda lagi, Om? Gimana caranya belajar? Sebetulnya kita itu di sini tidak mengkhususkan diri untuk Mercedes. Oh. Tapi karena waktu 2019 kita pameran pertama di Kota Baru itu, yeah, yeah, itu yeah. Kan acara Mercedes, huh? Mercedes itu masuknya jadi Mercedes semua. Oh. Gitu. Coba waktu itu Om masuk ini taruh Honda, Om. Hah? Estilo-estilo nanti. Estilo-estilo. Karena saya ekspring satu. Yeah, yes. Ini restorasi total juga. Enggak, ini hanya body aja. Body. Interior masih bagus ya? Interior masih. Original bagus. Ini interior? Ya, original betul. Kayu ini? Oh, bukan. Ada kayunya. Ada kayunya. Masih banyak kayunya. Ini tahun 54. Silver white. Silver white. AC-nya ada di belakang nih. AC-nya dari deck belakang. Sama kayak Crown dulu. Ya, betul. Crown lele. Crown lele. Masih kebo. W108. 108. 08 kan bukan 09? Bukan, bukan. 109-nya udah keluar semua. 109 tuh yang long wheelbase. Biasanya betul. Ada dividernya. Ini jok ceritanya sama yang tadi, Mas. Dibikin lagi ya? Ya, interior dibikin lagi. Press-pressan semua. Om, punya ya. Saya, kebo ya. Saya, kan ini AC-nya nggak original, Om. Bawahnya. Bawahnya? Terus? Lubang ada ventilasi AC-nya nggak original. Gue sisi bawah akhirnya dibikin ulang, semirip-miripnya tapi tetap beda rasanya. Bisa nggak sih Om cariin Om? Cari copotan. Cari copotan. Warna hitam sih, tapi bukan warna coklat. Tapi itu dia asli ada AC-nya nggak? Soalnya ada yang nggak. Kayaknya aslinya nggak ada AC-nya. Oh. Kayaknya jadi bawah rata. Enggak, dibikin mirip seperti ini. Oh ya. Tapi kelihatan saya bisa ngerasain beda. Nanti kita cari copotan. Yes. Sama kaca ini Om. Karet kaca segitiga. Iya. Udah bisa ngintip punya saya. Kalau hujan bocor dong. Kalau hujan nggak, untungnya enggak sih. Oh ya? Eh sorry Om, nggak bijin. Main buka aja saya. Ini bagus banget ini karet. Nyantai. Ya ini masih enak. Baru ini. Oh baru? Baru. Yang depan tapi itu apa semuanya? Enggak, depan aja. Depan aja. Okay. Belakang aman. Kalau dilihat ini nanti saya kasih VIN number deh Om. Siapa tahu ketemu warna aslinya apa. Warna asli mobil? Heeh. Kebo saya. Di coding tuh bisa ketahuan kan? Iya, cuma coding plate-nya masih ada. Coba ada kalau ada kopi STNK-nya. Ya enggak, di STNK enggak ada, Mas. Nah, udah enggak kan kelihatan dong punya saya Om ininya, Om. Udah enggak kelihatan apa enggak ada? Udah enggak kelihatan. Udah enggak kelihatan. Udah enggak kelihatan. Ketiban-tiban cat kayaknya. Bisa di ini dong. Bisa di restore. Karena kayak ini. Sama kayak yang bekas mobil yang dialih. Oh iya. Ininya 834, Mas. 834. Nah, itu 834 kita cari gini aja. Mercedes DB. Coba tadi 834. 834. Ai. Langsung ketemu warnanya. Kalau 040 udah pasti hitam. Yeah. Hitam tuh untuk atas. Ya. Yeah. Kayak rata gitu loh, Om, kayak habis kena amplas. Aduh, ininya. Sayang. Berarti pernah diapa-apain dia enggak cabut ya. Iya, dia enggak ngerti kali.
ovennya ada? Ya, ini satu. Kita ada W124, Om? C124. C124, dua pintu. Ya, silakan masuk nggak, Bang? Boleh. Misi, hukum. Ini baru beberapa hari kita cat. Bagusnya. Baru dicat belum diapa-apain lagi kan? Belum. Udah kinclong begini nih. Jadi KTP itu ada fungsinya kalau kita. Oh, gitu. Memang tidak selalu rata betul ya, tapi paling tidak jangan ini banget lah. Coba KTP saya sama nggak? Indonesia. Ini ya, di sini bangun bisa miliar gitu ya. Kenapa tahu-tahu ada W124 sini? C124. Orangnya. Kan maksudnya ini kita jelasin dulu ke netizen. Ya. Mau untuk restorasi segitu mahal harus mobil yang sangat spesial. Ya kalau enggak angkanya enggak masuk. Kayak Mercy sekarang, Mercy Tiger gitu populasinya banyak, atau W124 populasinya banyak yang value-nya masih rendah. Itu di restorasi sampai 1 miliar gitu nggak masuk akal nggak gitu. Masuk nah, akal. Tapi ini C124 kenapa ada ini? Karena memang yang punyanya memang pengennya begini. Udah saya arahkan. Hmm. Ya mendingan beli yang nyari yang bagus aja deh. Enggak, dia bilang saya pengen mobil ini. Mungkin dia punya history tertentu ya. Dengan mobil ini. Hujan ternyata. Karena ternyata hujan nggak hanya di Jakarta loh, Bandung juga. Bandung juga. Loh, 2002. 2002, ini kita banyak ganti panel. 1, 2, 3, 4. Ganti apa bikin, Om? Ganti, ini ganti. Berarti masuk panel dari ya, Jerman? Betul, masuk panel dari di Jerman. Di Jerman ada yang jualan panel gini? Kalau untuk 2002, banyak. Mau full body juga ada. Hei, bikin dari nol juga bisa dong berarti ya? Bisa. Tinggal bisa suratnya banget. Aja ya? Iya, bisa banget. Coba, Om, 2002 dari nol, habis berapa? Dari nol. Segituan juga sih. Segituan. Ya udah. Ya kan kalau dari nol bisa jadi mobil kayak begitu, segitu rapinya. Iya. Dulu 2002 tuh murah sekali juga, 2002. Terus murah banget, murah banget. E24. Ya. Seri 3. Ya. Ini 107. Ini datang lumayan hancur. Begitu banyak yang kita buat. Ini kita nggak ada beli panel nggak? Dibangun. Ini bangun. Bikin. Kayak lantai, kayak lantai itu kita bikin semua, Mas. Ini pagoda lagi? Pagoda. Ini juga banyak yang kita betulin, itu banyak kita ganti. Yeah. Ini sebelum pada komentar ya, pantesan bangunnya 2 tahun, nggak ada yang kerja. Ini lagi hari Minggu, jadi nggak ada yang kerja. Sekarang tuh hari Minggu. Ini juga nih, Airsus lagi. Airsus ini ya? Enggak Airsus ya? Tuh, ini velg model kami punya nih. Ya, ini velg Intra. Dipakein two piece 17 inch. Ini belang ya, Om, depan lokal, Om? Belang. 3 piece ini. Oh, 3 piece ya? 3 piece. Batman. Ini nah, dari nol, Om. Ini dari nol juga. Ini kita kerjakan itu ya, ini yang bisa kelihatan di sini ya. Hah? Ini kerjain total, nggak ada yang nempel satu pun. Untuk kerjaan kolong kita rotisserie sebetulnya kalau di hari biasa. Di gulung, digulingin. Okay. Nah, pada saat ngeguling itu, Mas. Hah? Kita nggak pernah berani ngeguling sampai begini pun nggak berani. Jadi sedikit? Segini cukup. Oh, kenapa itu, Om? Mobil tidak didesain untuk begini, Mas. Apalagi sampai kecuali begini. Kecuali accident? Ya, apalagi sampai begini. Saya sih nggak berani. Terus ngelas-ngelas di rotisserie gini saya nggak berani, Mas. Kenapa ngelas di sini nggak berani? Kalau mau ngelas lantai itu utama ya. Kalau mau ngelas itu gravitasinya harus nol. Iya, gitu. Masuk akal. Iya, jadi persis ke bawah. Lurus gitu baru kita kerjakan gitu. Iya, iya. Kalau iya, sampai diguling-guling ngelas-ngelas. Iya. Nah, kita kerjakan untuk bagian masuk akal kolong itu sampai ke bagian yang ada stone chip-nya. Ini kita belajar dulu, Mas, bisa coraknya dapat. Coraknya aja pakai belajar dulu ya? Iya, coraknya dapatnya belajar dulu. Kan kita harus sangat tidak harus mudah. Trial and error ya, kekentalan dan lain sebagainya. Ada nggak orang bangun mobil terus tahu-tahu selesai? Pak, udah selesai. Mobil yang mana ya? Saya udah lupa itu. Ada. Ada. Batman itu agak-agak mendekat, agak-agak mepet nih nilai ekonomisnya nih sebenarnya nih ya. Mepet. Tapi bentuknya tuh ikonik banget. Kenapa namanya Batman? Karena ini nih. Ini yang bikin Mercy S-Class ini W111. Hah? Yang ini 111. Triple 1. Buka aja nggak, Pak Mas? Boleh. Nah, ini udah mulai bau tai kucing dikit nih. Iya, iya. Hah? Ini udah ada bau tai kucing ini. Saya pernah, Om, mau beli Batman.
orangnya ngirimin dulu ke rumah, buka, cek, nggak jadi. Nggak jadi. Bau banget. Bau banget. Karena kalau abis kena matahari biasanya ya? Biasanya, iya. Panasan. Ya, dan AC-nya selalu AC gendong ya kalau AC gendong, Batman-nya. Karena dia nggak ada janggutnya, nggak ada. Karena instrumennya tuh saya lebih suka lah ya, AC ini. Ya, naik gitu. Dia dia kayak ini, kayak canggih fake it gitu loh. Betul, betul. Naik, set. Bagus banget nih. Speedometernya. Speedometer bagus banget. Kebo lagi. Kebo juga, nah nilai ekonomi. Ini kan kebo sama Batman tuh value-nya hampir sama. Benar dia gak? Udah naik. Kebo udah naik, alhamdulillah. Sejak Om Obi pakai kebo, dia naik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi mau kita goreng, Om? Nanti kita beli dulu. Kebo nih, kebo sih top sih. Karena nyamannya dapat, gayanya dapat, handlingnya dapat. Handlingnya masih dapat. Powernya ada. Powernya ada. Kebo saya kan pakai Airsus. Oke. Okay. Nyaman loh. Nyaman ya. Orang Airsus sampai bingung, masa nyaman? Ternyata berat mobilnya ya. Berat mobilnya. Uh-uh. Ya. Kirain enteng. Berat, berat. Ternyata mobilnya berat. Oke. Okay. Nah, ini kalau video ini dibuat bukan untuk mempromosikan, sama sekali bukan, karena sudah backlognya banyak. Ya. Uh-huh. Om udah, mungkin ada satu mobil keluar dan mobil lagi mau masuk ya, lagi, langsung. Betul, betul. Terus kerjain mobil saya kapan, Om? Nanti kita bicara di belakang. Di belakang, iya, iya. Nah, itu kayak kaki-kaki. Oh, ini, baru. Ini dibongkar ulang nih, Om? Iya, iya. Rebuild ini, Om? Rebuild, ya. Ini kinclong. Kayak mobil baru. Ini rebuild nih. Kayak baru keluar pabrik, Om. Ini punya Batman. Batman kayak yang baru tadi. Keluar pabrik, benar-benar ya, Om. Seperti yang kita bawa waktu di mana? Ntar ini suka ganggu nih. Silahkan. Tiba-tiba nelfon coba. Waktu 2019 Mercedes kan kita bawa kayak ginian juga. Yeah. Yang mobil lihat waktu yeah, itu. Iya, yeah, ada kacanya di bawah. Yeah, makanya saya terkanga-nganga gitu. Letak-letak. Kejang-kejang itu ngeliatnya. Kok bisa? Ini Batman, itu boxer belakang. Super ya, lebih modern dia. Yang tadi mobilnya di dalam. Engine? Ini engine-nya. Engine boxer nih? Iya. Nah ini baru di Jetronic nih. Fuel disk kan? Fuel disk ya. Saya heran orang pada servis fuel disk, rusak lagi servis. Kenapa ngebeli baru sih fuel disk ya? Sebenarnya sih betul. Iya kan? Ya. Mahal kan? Berapa? 15 juta? Iya. Tapi sekarang itu kan yang sering problem tuh ada karet di dalamnya. Iya. Sekarang udah ada yang jual si karet itu. Oh. Udah bisa. Jadi asal bisa jangan ditukulin. Keramiknya pecah aja. Nggak, bangun yang udah ada aja, bangun yang udah ada. Ya, kebo dibagusin dikit bodinya, gitu-gitu. It's okay itu. Jadi, pokoknya mobil apapun ya kira-kira, budget nggak boleh. Nggak boleh, ini kita punya mobil Mercy tua, mobil-mobil tua gitu ya, mobil kesayangan. Itu kayak punya istri lagi. Ya, minta apa aja kasih. Harus. Tapi kalau nggak adat nanti. At the end kita bisa nikmati itu mobil. Ya, betul. Dan nggak rewel-rewel gitu, kalau apa aja dikasih nggak rewel. Ini kan banyak sekali sekarang ini pemula-pemula ya. Iya. Kalau saya sarankan sebelumnya itu belajar dulu sebanyak-banyaknya lah. Karena kalau nggak tahu nanti berhenti di tengah jalan. Sayang. Ini pemula bengkel apa? Nggak, pemula. Pemula untuk pemain ya? Pemain mobil. Iya, belajar dulu banyak, kira-kira abis berapa. Banyak tahu dulu lah, bukan belajar. Ya gini, mungkin kalau budgetnya pas-pasan, cap dulu budget segitu, bilang bengkel budget gue cuma segini. Bisa apa enggak? Iya, bisa apa enggak? Jangan akhirnya dipaksain gitu. Sama kesabar, belajar kesabarannya itu. Sabar enggak nanya-nanya mobilnya apa kabar? Sebenarnya nanya-nanya enggak apa-apa. Untuk lebih tambah tahu ya. Yeah. Kan belajar tuh harus cari tahu. Iya, yeah, benar. Nah, tapi ngikutinnya tuh yang enak gitu. Ngikutinnya yang enak. Ya. Juga Anda jadi punya alasan untuk ke Bandung, kalau pengen ke Bandung aja gitu bisa. Bandung enak, nggak panas. Nanti buka di Bali juga mungkin, Om? Nggak pengen. Nggak pengen? Nggak. Bandung aja. Ada... Saya orang Bandung, Abdi orang Bandung. Orang Bandung? Terima kasih banyak, Om. Sama-sama, Om Abdi. Terima kasih sudah mampir. Suatu kehormatan bisa datang ke sini. Saya juga. Ya, mudah-mudahan saya dikasih rejeki ke depannya untuk mungkin punya Batman atau punya apapun yang dua pintu gitu ya. Amin. Yang bisa direstorasi di sini. Amin. Jangan lupa tekan tombol jempol katas dan subscribe channel Moto Mobi, Mobi Danas, Mobi atau Belum. Berikut dengan tombol lonceng. Share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Terima kasih telah menonton.